Bukan. Boleh rujuk dasar baru. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Boleh rujuk dasar baru Yang Mulia Menteri. Sila Pak Simas. Terima kasih Datuk Seri Menteri. Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya terus kepada butiran 010200 Perbadanan Stadium Malaysia Kompleks Sukan Negara. Sukan SEA 2017 Kuala Lumpur akan diadakan pada 19 hingga 31 Ogos tahun depan. Manakala Para Asian pula akan diadakan pada 17 hingga 23 September tahun depan. Berikutan itu, kerja-kerja membaiki, mengubah suai dan menaik taraf Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil telah dimulakan dan dijangka siap pada Julai tahun hadapan. Memandangkan inilah kali pertama ia menjalani kerja-kerja pengubahsuaian secara besar-besaran sejak dibuka pada tahun 1998 untuk Sukan Commonwealth, saya mohon Yang Berhormat Menteri menyatakan dan menjelaskan, pertama, kos keseluruhan dan pihak yang terlibat bagi menanggung kesemua kos itu. Yang kedua, nilai tambah yang ada pada struktur dan fungsi kompleks itu selepas semua kerja-kerja yang dibuat selesai. Dan yang ketiga, perancangan penyelenggaraan terhadap kompleks itu selepas dua acara besar yang diadakan pada tahun hadapan berakhir nanti, agar ia tetap dapat berfungsi secara baik bagi manfaat rakyat di negara ini sendiri. Berkenaan kompleks ini juga, apakah status perancangan bagi menswastakannya dan siapakah atau pihak manakah yang mempunyai kepentingan di dalam Exchange Land One, iaitu yang tanah yang kompleks tersebut duduk atas tanah tersebut. Butiran 020400 penyelarasan rakan muda. Pada tahun lalu, program rakan muda yang ditubuhkan pada tahun 90-an telah dijenamakan semula dengan memberikan tumpuan baru kepada aktiviti yang berkait dengan kreativiti dan penonjolan bakat anak-anak muda. Bermakna ia tidak lagi berfungsi mengikut kategori yang ditetapkan sebelum ini oleh kerajaan seperti rakan sukan, rakan wajar diri dan sebagainya. Menurut Menteri Belia dan Sukan, langkah itu bertujuan untuk menarik lebih ramai belia kerana akan ada lebih banyak peluang bagi mereka untuk menyumbangkan dan mencapai idea-idea mereka untuk masyarakat dan pembangunan negara. Untuk mencapai maksud yang dihasratkan ini, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 10 juta pada tahun lalu bagi menjenamakan semula program ini. Bahkan catatan pada butiran 020400 anggaran peruntukan bagi penyelarasan rakan muda pada 2016 adalah berjumlah 14.83 juta. Pada 2017 pula, peruntukan bagi butiran ini hanya berjumlah 1.76 juta iaitu pengurangan sebanyak 88%. Saya mohon Yang Berhormat Menteri menjelaskan apakah impak yang terhasil selepas penjenamaan semula yang telah dibuat itu dan apakah perancangan sebenar kerajaan terhadap program rakan muda ini pada masa hadapan. Butiran 02000 Pembangunan Belia dan Sukan. Atlet Malaysia telah mengecapi kejayaan terbaik sepanjang penglibatan mereka dalam acara sukan di peringkat antarabangsa, khususnya Sukan Olimpik Rio baru-baru ini. Kita masih ingat bagaimana kejayaan atlet badminton negara berjaya mendominasi acara akhir persorangan dan bergu lelaki dan bergu campuran dalam sukan Olimpik tersebut. Di samping itu, kejayaan atlet Paralimpik negara juga merupakan satu yang harus dibanggakan, yang mesti dibanggakan. 3 pingat emas dan 1 gangsa adalah pencapaian di luar jangka semua pihak dan ini suatu yang harus diberikan perhatian yang serius. Dalam pertandingan di peringkat tertinggi seperti Olimpik, kejayaan yang dikecapi oleh atlet-atlet kita menunjukkan kita bukan sekadar memenuhi kuota atlet. Bahkan kita adalah sebahagian pencabar yang perlu diberi perhatian oleh banyak pihak. Saya melihat negara mempunyai potensi yang besar dalam beberapa acara sukan yang lain. Maka kerajaan sewajarnya tidak hanya menumpukan kepada sukan badminton semata-mata, tetapi mesti fokus diberikan juga kepada sukan yang berpotensi tinggi. Perancangan yang teliti dan sistematik perlu supaya konsistensi kecemerlangan atlet yang ditunjukkan dalam sukan Olimpik dapat dikekalkan. Apakah program yang diaturkan oleh pihak kementerian bagi mengekalkan potensi atlet ini? Saya harap kejayaan misalnya dalam basikal dan juga
beberapa kejayaan lain ini, saya bimbang takut atlet berkenaan yang telah mencapai kejayaan ini, bila mereka bersara nanti, maka padamlah sukan tersebut. Jadi saya harap kerajaan mempunyai perancangan terhadap sukan-sukan, bidang sukan yang telah kita capai kejayaan di peringkat antarabangsa. Saya juga mengharapkan kementerian mempunyai suatu sasaran yang eksplisit dalam sukan-sukan utama negara ini, dan semestinya sasaran tersebut mestilah realistik sesuai dengan kelengkapan fasiliti dan tenaga fikir yang dimiliki oleh negara kita. Kita mesti melihat ke hadapan secara lebih kritis, dan inilah masa terbaik mendepatinya. Dan soalan terakhir daripada saya kepada Menteri, apakah perancangan besar pada masa depan oleh pihak kementerian, oleh pihak kerajaan di dalam pembinaan kompleks-kompleks sukan yang sempurna di setiap daerah di dalam negara kita? Pembinaan kompleks sukan, bagaimana disebut oleh SIG tadi, yang menyeluruh di setiap daerah sememangnya amat penting bagi mencungkil bakat baru di peringkat awal dan akar umbi, dan di samping membantu mencergaskan aktiviti anak muda dan belia dan membendung mereka daripada gejala tidak sihat di dalam kehidupan. Dan akhir sekali, saya nak tanya sikit mengenai kompleks sukan di negeri Kelantan. Di dekat dengan rumah saya ada kompleks sukan negeri, iaitu di Panji, dan saya tengok aktivitinya cukup bagus, mendapat sambutan anak muda. Cuma saya tengok inilah satu-satunya kompleks sukan yang agak sempurna di negeri Kelantan. Saya nak tanya, apakah perancangan kerajaan untuk pembinaan kompleks-kompleks sukan di seluruh negeri Kelantan seterusnya? Terima kasih, Pengurusi.